Filosofi kupu-kupu. 1. Kalau tak ada yang berubah, maka tak ada perubahan. Dari fase metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, larva, pupa, hingga kupu-kupu, kita belajar bahwa hidup dapat berubah-ubah. 2. Melambangkan perjuangan hidup. Pada fase kepompong, kupu-kupu mengalami proses yang menyakitkan untuk menciptakan sayap yang indah. Hal ini mengilustrasikan bahwa kesuksesan memerlukan perjuangan yang gigih. 3. Lambang kebebasan. Setelah tumbuh sayap, kupu-kupu yang bebas terbang mencari nektar dan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan manusia haruslah memiliki tujuan yang jelas. 4. Lambang cinta dan keindahan. Kupu-kupu dengan sayapnya yang cantik mampu memikat perhatian siapapun yang melihatnya, mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat mengekspresikan cinta melalui keindahan. 5. Kesabaran. Proses panjang metamorfosis kupu-kupu mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan.